Dapatkan produk Pirlux secara lengkap di Pet Session BSD City. Produk Pirlux bisa Anda dapatkan di Tokopedia Official Store Pet Station BSD City. Copot nih. Ini kan. Untung gak hujan. Iya, mau hujan terus. Itu dari pagi loh padahal. Eh, Jakarta hujan gak? Hujan dari tinggal di mana, Pak? Di Tangerang kok. Oh, Tangerang di mana? BSD. Oh, gua kerja di Alam Sutra. Iya. Jauh bener gua sini, gila. Dari gua hampir 2 jam nih jalannya. Gua lupa ini Sabtu, orang pada ke puncak ya. Iya, betul. Ke Jakartanya sepi. Jakarta sepi ya. Setengah jam. Oh iya, tapi kalau pagi tiap hari lu hari kerja mampus ya. Karena aku kerjanya enggak kantoran. Oh, jam berapa? Jam berapa dari sini? Ya, kalau pagi-pagi paling gua ada antar anak sekolah jam 7:30. 7:30 kan masih padat. Enggak, sampai Alam Sutra sekitar jam 9 lewat 15 lah. Sejam lebih. Iya, jam 4 aja di sini aja. Mbak. Ya, antrian kan. Mbak. Jor eh ya. Lingkar Jor itu. Yang mau ke Jornya kan. Iya, Jor itu. Udah lewat Pondok Indah 12 sudah. Iya. Mbak? Iya? Mana? Kamu lagi di WC ya? Iya. Kita opening dulu. Ini jangan begitu. Opening dulu, betul-betul. Openingnya, Put. Oke, Dog Lover Indonesia sudah bersama Bobby Sun, YouTuber paling jelek se-Nusantara. Oke, ditemani oleh Putra, Time Traveler. Ya. Kali ini kita berada di kediaman rumah Koko Yohanes. Di Cibinong, ya. Kita mau ngeliat koleksi anjing-anjingnya. Seorang penghobi anjing rumahan. Nah, cuma anjingnya gede-gede. Kalian mau ini nggak? Nah, oke, sudah bersama dengan Koko Yohanes. Iya. Nes, nah, mau ngomongin tentang Doberman. Oh, iya kok. Nah, lu tenang aja, jangan terlalu kaku. Gitu. Santai aja, ya kan? Iya kok. Ini waktu itu dapat dari mana ya? Dari ini, Von Dockerman. Oh, si William. Kemarin gua baru dari William. Oh iya. Iya. Oh, jadi waktu itu lu... Iya, gue inget. Kalau nggak Dockerman siapa gitu ya. Lu bilang lu beli sama Dockerman kan ya? Iya. Bapaknya siapa ini? Bapaknya ini, yang di Ranca Maya siapa ya? Uno ya? Dari candle-nya si itu? Sunkrell Uno ya? Sunkrell itu dari candle siapa ya? Sunkrell. Ranca Maya yang... Sunkrell itu import ya? Import, ya. Harmonic? Iya, harmonic, iya. Jim. Ya, si James T. Koalu. Iya. Lagi beli umur berapa ini? 4 bulan. 4 bulan? Iya. Lalu kenapa pilih Doberman? Doberman karena dia ini sih keren aja, gagah sih. Ini gagah. Boleh masuk gak? Kita nge-vlog di dalam, masuk dong. Galak anjingnya. Boleh, masuk. Mau dong. Ntar dibilang gua host dunia anjing kita gak berani megang anjing gitu, ya kan? Wih, tinggi banget ini. Ini umur berapa sekarang? Setahun. Segini buat Doberman lumayan tinggi loh. Ya, cuman badannya iya. belum tebel ya. Belum tebel ya. Apa masih anakan apa gimana? Masih masuk anakan ya. Anakan ya. B. Anakan apa ini? Anakan C. C ya. Iya. Tapi nafsu makannya bagus ya? Bagus sih ya, ini. Udah dilatih belum ini? Ini belum. Belum. Belum latih itu. Mau sih nanti. Dapat giginya, Bud? Dapat dong. Kamu lovely banget sih. Hah? Kamu cakep banget ya. Mana tali? Ada tali gak? Tali. Bisa suruh duduk ada, tadi? Ada. Itu tali. Yang biru kok lihat. Oh ini coklat ya, bukan hitam ya? Apa? Red Ten namanya? Iya. Yang coklatnya. Mana cokcennya? Cokcennya ya? Ambil dulu ya. Iya. Tunggu dop. Belum dilatih sama sekali. Bukannya udah dilatih di tempat Pak Halim. Oh ini? Yang ini belum, kalau Helder udah. Helder udah. Ini kita lihat Doberman-nya dulu. Ini gue demen Doberman, lihat itu. Hampir tinggi, hampir kayak gue. Gue ini kan lumayan tinggi ya. Tinggi banget ya gue, Put ya. Gue lihat dong. Ya, Doberman sekarang tuh lovely banget gitu loh. Iya, iya. Iya, friendly ya? Iya. Nggak galak ya? Kalau zaman dulu mah mana berani gue beginiin. Apalagi zaman itu, yang dipakai buat Perang Dunia Kedua tuh. Waduh. Ya, sip. Udah mau diperintah, sip. Basic aja belum? Coba.
basic belum ini? Kok begini sih? Ya ini. Licin sih naruh. Licin ya? Ya pakai bola aja pak itu kali. Nggak usah pakai bola. Pakai bola aja mah itu ke bola. Pendek. Nggak mau duduk kamu. Ke pakai rantai lah. Doberman menurut lu sifatnya seperti apa, Nas? Doberman? Doberman, dia sigap sih. Sigap. Bawel nggak? Ini kan perumahan padat ya. Bawel ini emang. Kalau ada orang asing. Suaranya. Ya, pipis. Ya, pipis. Jadi buat buat apa? Buat jaga rumah, rumah gede begini, gua rasa cocok Doberman. Cocok ya, iya. Anjing penjaga ya. Anjing penjaga, tapi buat gigit sekarang kayaknya udah susah Doberman gigit ya. Doberman. Iya, banyak kan Helder ya. Herder ya. Lebih galak sekarang. Herder lebih galak. Ngomong Herder mana Herder lu? Hah? Herdernya? Yang itu yang warna yang tua dulu keluarin. Tua. Ya, tapi gua demen sama itu nih. Ini ntar masukin dulu ya. Apa berantem nggak sama Herder? Kalau Herder yang anakan masih sih? Masih. Masih baik sih. Bercanda. Ya, oke. Okay. Mau lihat Herder? Keluarin yang hitam. Mau dikeluarin. Kan, ini dulu aja kali. Tapi jangan dekat ya. Galak. 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 Hmm. Ini udah dilatih belum? Udah dilatih gigit doang. Kamu gak punya sasak? Hah? Gak punya. Kamu pegang bener ya? Hah? Pegangnya bener. Iya. Kalau aku tuh gigit. Apa-apa lah ya? Hah? Gue masukin dulu ya dia. Iya, boleh. Gua aja kalau mau masuk aja gua ngintip dulu, dia yeah. Dimasukin enggak? Emang gigit sama lu? Enggak berani, enggak berani. Oh, sok. Sama keluarin dia doang. Itu orang keluarga anaknya ini, istri juga enggak berani. Enggak berani nih. Iya. Enggak lah. Enggak mau ambil resiko juga. Ini baik nih si Oscar. Si ini apa? Rudolph. Jackson. Ini baik. Oh, itu Jackson. Ini friendly banget ya dia. Mau, ya. Mau lu balikin kek, lu mau ngapain kek. Ini soal belakangan anjing kerja. Iya, ha, dia ini. Halo? 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 Itu memang anjing itu gitu. Nas, Yohanes, ini dari kecil memang galak begini? Iya, dari kecil. Jadi dari 5 bulan. Lu belinya umur 5 bulan? 5 bulan. Dia udah dilatih sama Om Halim galak. Oh, memang dilatih galak apa genetiknya galak? Genetiknya galak. Memang galak. Apa? Ini beli dari siapa ini? Om Halim. Oh, beli dari langsung Om Halim. Apanya ini ya? Bloodline-nya apa? Bloodline-nya ini apa? Impor Ceko ya nih, bapaknya. Impor Ceko. Anjing anjing hitam juga. IPO 3. IPO 3. Bapaknya. Kalau mamanya dari Jerman. Hah? Ani, si Ani. Makan. Kayak Om Halim kan si Om Bobby pernah itu digigit sama dia waktu itu kan di yang di latihan mana? Di Om Halim. Oh itu dia mamanya ini. Oh mamanya ada ya. Yang apa kepatuhan itu obedient sama Om Bobby. Ya. Ini coba keluarin ya. Keluarin. Oh iya. Sama lu nggak galak ya? Hah? Sama lu nggak galak ya? Enggak nah, sih. Kalau galak nggak dikasih makan sama dia. Oh. Leput sini dulu, put. Ya, nah, bukannya apa-apa. Nanti kalau dia hajar gua hajar dia pasti dia kalah. Iya, kasihan gitu loh. Iya. Sama hitam nih. Iya. Gua lupa gua. Lupa mau gua pegang. Iya. Biasa. Tapi kalau anjing biasanya lebih galak di tempatnya, di kandangnya. Iya, betul. Kalau dia nggak dikeluarin, dia stres sekali dia gitu. Ini umur berapa sekarang? Ini 2 tahun ya. 2 tahun? Udah IPO berapa? Ini? Nggak diinin kok. Nggak latih sampai situ? Tuh kan lihat, kalau dia bukan di tempatnya, bukan di kandangnya ya, dia lebih nggak protektif. Ya kalau disentuh mungkin galak kali.
Har, kami. Umur berapa tadi? 2 tahun? Mm-mm. Jantan berarti ya? Jantan? Jantan. Tapi kalau punya anjing galak begini ini ya, anak, kita juga ngeri. Hah? Iya, kalau sama keluarga sih enggak sih. Sama, oh tadi kalau lu aja nah, bilang dia takut. Kalau sama... Kalau gak berani megang aja, gak berani ambil resiko lah gitu. Iya. Tapi mesti dilatih dong. Ya. Dia udah sampai mana itunya? Ini obedient doang. Mananya. Obedient, coba obedient ini bisa apa? Ya sit. Oh, no. Ya. Dia bisa ee. Orang dulu, apa, nyokap aja pernah digigit sama dia. Nyokap lu? Bawa pisau buat motong, dia keluar buat motong abah. Dia datang, di belakang digigit sama dia. Nyokap lu digigit? Jadi berapa jahitan? Enggak, ya. Digigit mentah, digigit gitu. Oh, dicokot. Hamir. Ee-nya wangi bener. Gila semerbak sekali sih. Udah bisa dipegang. Seng. Tuh kan. Beda ya sama di kandang sama di sini beda gitu. Beda ya. Iya. Ya, kalau di kandang kan iya itu banget. Iya enggak apa. Udah mau lihat yang lain? Yang lain deh. Oh iya. Ini mau masukin apa enggak? Masukin aja ya? Masukin aja. Ntar. Sekarang kita lihat lagi kondisi dia udah di kandang. Udah kan? Enggak, gua tahu harusnya gitu. Ini ada yang giniin dulu. Enggak, gua pasti sigap. Yang itu. Kita lihat yang ini dulu. Ini dulu. Oh, ini. Ini baik. Baik ini. Ini Jackson. Ya, Jackson. Shownya bagus, badannya bagus ya. Jantan betina ini. Jantan. Jantan semua. Lu piaranya jantan semua? Iya. Gak ada betina ya? Takut. Hah? Ini pagar tutup aja kali. Mau lepas aja. Terserah mau tutup. Dia enggak galak. Licin rantainya berarti. Pegang. Umur berapa ini? 4 tahun? Umur, iya. 4 tahun. Lu bulunya lagi rontok. Bisa pegang? Bisa. Kayak anjing betina gua liatnya. Masa? Iya. Size-nya gak terlalu besar. Terlalu besar ya? Itu ekspresinya gak maskulin nih. Gak maskulin ya? Iya. Ini 4 tahun, jadi pertama kali punya herder ini. Iya. Lu belum tahu anjing kan? Mikir kan bisa jaga nih. Dia nggak bisa jaga ini. Ini gonggong aja sih. Lumayan ya. Iya. Tapi tampilan mah orang pasti kabur ngeliat tampilan. Ya kalau orang nggak ngerti, kabur ya. Tapi kelihatan kayak betina gitu loh, kayak bulunya emang begini apa sih kayak semi long hair? Semi long hair ya. Oh, iya. Soalnya banyak ada ininya nih di belakangnya nih. Oh gitu ya? Iya. Duh, herder tuh mesti sifatnya begini, lovely begini, anjing family dog. Iya. Ya sama anak kecil oke. Ya kan. Tapi ada orang datang juga gonggong gitu. Nah, cuman begitu kita udah ngobrol sama pemilik rumah, dia diem. Betul. Ya, anjing-anjing penjaga mesti begitu. Tuh yang galak juga dia lebih diem kan. Kalau misalnya tiba-tiba gue datang gitu ya sendiri ya pasti akan gonggong nggak berhenti karena jiwa proteksinya tuh dia ada gitu. Ada ya. Ya jangan kan juga begini. Sama Doberman ya. Doberman juga sama. Enggak tadi kalau dikeluarin walaupun sama itu juga aktif tuh ya. Doberman lebih perlu tempat yang lebih gede. Ya. Cuman buat anjing keluarga juga Doberman bisa. Iya bisa sih. Oke kita lihat yang kecil, yang blasteran. Yang kecil. Oke. Oke untuk di puncak acara kita menampilkan tapi. Di kandang kayak anjing blasteran. Bisa. Nggak kelihatan herdernya. Iya.
Ya, apa badannya terolong ini umur berapa ini? Ini 7 bulan. Masih 7 bulan. Halo sayang. Iya. Tuh. Ini kalau ini bilangnya warna apa ya? Wow. Namanya black and tan ya? Black and tan deh. Hmm. Bukannya sable deh. Bukan. Bukannya black. Sable mah. Ini breedingan sendiri. Ini apa beli? Anaknya Oscar. Anak Oscar betinanya? Betinanya di itu. Hah? Halim. Oh, kawin Oscar lu ambil satu. Ambil satu. Anaknya Oscar yang hitam itu. Yang tadi. Kawin sama warna biasa. Kawin sama warna coklat. Coklat. Hmm. Keluarnya kayak gini. Hmm. Lalu sifatnya ini kayak siapa? Kayak emaknya. Kayak emaknya nih. Kalem sih. Gak dijual ini? Hah? Enggak. Ini cakep ini. Ya. Cakep ya? Gede enggak segini? Ini 7 bulan mungkin dia, makanya gue bilang kok panjang amat, mungkin dia lagi manjang. Oh gitu ya, ya. Nanti diharapin dia punya kepala lebih gede ya, yeah. Melebar jadi lebih proporsional. Diangkat dulu aja, gak apa-apa. Angkat dulu. Jantan ya. Juga sih. Iya makanya kenapa piara jantan semua. Gak ada betina gitu. Ya cakep ya ini ya, tapi di kandang tadi bener loh, gue pikir anjing blasteran. Kayak blasteran herder sama apa gitu. Oh. Cuman ya, mungkin ya karena 7 bulan ini ya masih dia lagi manjang, belum tinggi, belum melebar. Tapi ini bagus banget ntar jadinya nih. Ya. Giginya juga udah jadi semua. Ayo. Bagus ya? Bagus buat gua deh. Kita bawa pulang ya, Putih. Iya. Ambil. Namanya siapa? Namanya Albert. Albert. Ih, kayak Albert ya si Kohandri. Masa? Ya, yang seharga expander. Masa? Iya. Oh. Jadi si Kohandri Amarta Kennel punya anjing top di ini dia lokal. Aktanya aku Albert sama. Iya, Albert juga namanya. Ya udah buat gua aja deh ini. Ini warna bagus ini kalau buat ngevlog ini cakep sekali nih. Warna bagus nih. Iya. Enggak seperti biasa. Mobil gua ngalangin ya. Enggak umum ya. Hah? Enggak umum ya nah kalau. Ya? Tuh, rada panjang nah. Kalau gini cakep nih posisinya nih, Put. Ada bola dia ini. Hah? Dia temen bola, bentar gua ambil bola. Ya, biar ngeliat. Tuh, dari situ, Put. Hujan. Oke, tutup. Ini sekian vlog kali ini bersama Yohanes dan 4 anjing ekor anjingnya. Jangan lupa share, komen, dan like. Oke, goodbye.